Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Mas Bro. Ketemu lagi dengan saya, Ugi Sansai. Oke Mas Bro, hari ini kita akan memperlihatkan ya Cana Asiatica RS Pure, gabus asal dari Cina ini Mas Bro. Ini saya beli itu sebulan yang lalu ya Mas Bro. Tepatnya datangnya itu saya keep tanggal 11 Desember ini Mas Bro, akhir tahun 2020. Nah sekarang ini udah ada perubahan nih Mas Bro. Dari corak warnanya udah terlihat agak kemerah-merahan ya Mas Bro. Dari badannya juga ini udah ada bintik-bintik putih nih Mas Bro. Mudah-mudahan treatment yang saya gunakan bisa merubah keindahan pada Cana Asiatica ini ya Mas Bro. Untuk pakan saya tetap kasih pelet ini nih Mas Bro, Akari Premium Red ya Mas Bro. Satu bulan saya kasih makan pelet ini Mas Bro. Ini Akari Premium Red. Oke Mas Bro, untuk settingan saya pakai pasir putih ya, pasir silika putih, background pun putih ya Mas Bro. Saya juga suka ikan hias predator ini, yang paling saya suka nih Mas Bro. Saya suka dengan gabus hias ya Mas Bro. Ini katanya sih asalnya dari Cina ini Mas Bro. Ini gabus Cina ini, Cana Asiatica, jenisnya red strip ya Mas Bro. Kita coba arti mentanya nih Mas Bro. Masih malu-malu Mas Bro. Sini. Hey. Coba lihat ke atas ya. Loncat dong. Nih. Saya kasih ini pelet satu. Iya. Kan. Oke Mas Bro, terima kasih telah menonton ya Mas Bro. Jangan lupa like, comment dan subscribe Mas Bro. Thank you.